Sebuah bangunan tempat ibadah umat Buddha tampak berdiri megah di Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal Pati. Bangunan yang berada di lereng Gunung Muria memiliki panorama alam yang indah dengan latar belakang persawahan. Keindahan wihara Sadagiri yang berada di lereng Pegunungan Muria, Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati menjadi tempat ibadah yang menarik. Daya tariknya luar biasa karena bisa melihat keindahan Gunung Muria. Wihara Sadagiri diresmikan tahun 2013 dan menjadi ikon di Desa Jerahi. Masuk di dalam bangunan juga bersih dan terawat, terdapat relief sejarah Buddha dari sebelum lahir sampai menjadi parinibbana. Tidak jarang warga yang menjadikan wihara sebagai spot foto, terutama dari depan wihara, yang menunjukkan suasana wihara yang berada di tengah pedesaan. Pengurus wihara Sadagiri Desa Jerahi, Ngaripin, mengatakan, selama wihara dibangun dengan megah dan menarik, banyak warga yang datang tidak hanya umat Buddha saja, namun juga umat agama lainnya. Tahun 2009 akhir, itu kita bersama-sama dengan umat Wihara Buddha Metta, kita punya rencana untuk membangun tempat ibadah yang lebih layak. Itu selama 2,5 tahun. Dari tahun 2009 akhir, itu tanggal 22 bulan 12 tahun 2009, kita mengadakan pembangunan pertama kali. Dan di tahun 2013, tanggal 21 Juli 2013, seperti diketahui, Desa Jerahi merupakan desa Pancasila yang terdapat semua agama dengan hidup rukun dan saling menghormati. Sarman Wibowo, Semarang TV.